Jarak 53 meter dengan PCP Monel OD 34 Bigim, laras hose barrel 70 cm. Ini saya akan mencoba peluru kiloan ya, model Black Sniper kiloan tanpa merek ya, 12 grain. Karena tangan saya habis di gips, maka hanya dari sini saja ya teman-teman ya, 53 meter ya. Saya tidak menuju target karena tangan saya yang kanan ini untuk mengangkat PCP 6 kg lebih ini, yang kanan masih belum stabil kalau sambil kiri pegang HP ya, kita lihat. Jadi ada beberapa minis yang saya pakai, GPS 12 grain, Samyang SY lokal ya, dan yang SY ada yang 20 grain dan 18 grain. Dan ini mimis lokal ya, ya semuanya mimis lokal. Oke, ini kita lihat, karena di 3000 PSI, 0 plus 2, 3 per 4 dot, kurang sedikit ya, setengah lebih sedikit di atas cross ya, kita lihat. Jadi meskipun ini mimis lokal ya teman-teman ya, sebentar, ini saya, wah ini agak repot ya, sebentar saya taruh unitnya dulu, unitnya saya taruh dulu. Ini kita zoom out dulu ya. Ini saya zoom out dulu ya. Ini targetnya. Sebentar saya ke sana untuk mengambil botol sama kertasnya ya. Nah, jadi tidak ada trik ya. Ini ya teman-teman, sebentar saya ambil kameranya karena saya pakai ini ya, apa namanya, lensa bantu ya. Ini lensa bantu saya ya. Nah, ini jaraknya ya teman-teman ya, ini 53 meter tanpa trik ya teman-teman ya. Oke, nah jadi begini teman-teman, ini hasil shootnya tadi. Ini ya, ini kotoran, ini kotoran. Ini kena di jam 9 ya, nempel. Jadi karena tangan saya yang kanan ini habis di gips, kaku ya. Ini untuk cross checknya ini ya, karton di belakangnya, 53 meter di 3000 PSI. Karena saya tangannya kaku, maka saya tahan ke sebelah kiri, takutnya ketarik kanan, tapi ternyata malah agak narik kiri. Tapi oke lah, masih kena ya di 53 meter. Nah, ini mimis kiloan teman-teman, harganya aduh jangan ditanyalah, pokoknya murah meriah. Tapi dia punya kualitas ya, itu bagus ya teman-teman ya. Ini yang GBS, ini yang SY 20 kiloan juga. Nah, ini yang kiloannya nih, nih. Ini seperti ini teman-teman. Ini ya. Buatannya cukup rapi ya. Ini ya, saya bandingkan dengan slug ini ya, cukup rapi teman-teman. Sebentar, saya ambil ini tadi hasilnya ya. Saya nanti ambil hasil shoot yang untuk slug dan lain-lain. Sebentar, saya jeda dulu ya, saya pause. Nah, ini kumpulannya ya teman-teman. Ini kemarin di 45 meter ya, kiloan non merek ini, shootnya cukup bagus di 3000 PSI ya. Jadi cukup stabil di 3000 PSI. Ini 53 meter dan ini 45 meter. Kalau kita bandingkan ya, dengan slug lokal ANN ini yang 15 grain, tidak kalah teman-teman ya. Ini 53 meter GBS ya, ini 45 meter SY 20 flat ya.
Hitnya bagus ya. Ini ya, perfect. Terus SC20 flat juga, 53 meter ya. 3000 PSI, lihat ya, masih bisa pecah nih kena plate besi yang di belakangnya. Ya. Ini SC20 green. Ya. Nah, ini yang slug ya. Ini kena 53 meter ya, ANN slug ini ya, 15 green. Tulisannya 14 tapi kalau ditimbang 15 green. Ini ada yang turun ANN slug ya, shoot kedua tepat ya. Jadi yang pertama ini 3000 PSI biasanya memang agak suka turun kadang-kadang ya. Walaupun tidak selalu. Ini ya, ANN slug tepat. Oke. Jadi apapun yang kita pakai ya teman-teman ya, mau yang slug, mau yang kiloan tanpa merek, mau GBS 12 green ya. SJ20 ini ada macam-macam teman-teman. Ada yang SJ20-nya NN. Nah, ini saya punya lagi SJ20 yang kiloan, flat kepalanya. Bedanya di kepalanya. Ya, kalau yang ANN itu dome, kalau yang ini flat. Manapun yang kita pakai dengan laras house barrel 70 cm OD 16, twist ratio 1 banding 12, 10 alur. Semuanya bisa, teman-teman, ya. Sudah saya tunjukkan tadi, oke? Ya, jadi tidak usah terlalu fanatik terhadap slug atau yang lain, yang penting cocok dengan senapannya kita. Oke, ini ya, teman-teman. Salam satu laras, teman-teman, ya. Oke.